Kampung Toombon, Temerlo. Kawasan perkampungan ini menjadi lokasi yang menyaksikan penghibur nombor satu Asia, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, dibesarkan. Meskipun keadaan rumah ini sudah tidak kelihatan kerana dipenuhi semak samun, namun memori jiran dan rakan-rakan yang pernah bersama keluarga Allahyarham tetap segar diingatan. Terletak kira-kira 8 km dari Pekan Temerlo, rata-rata penduduk kampung mengenali dengan rapat keluarga Allahyarham kerana sifat mesra mereka. Sudirman tu saya kenal melalui TV je lah. Tak pernah berjumpa secara berdepan lah macam tu. Masa tu saya kecil lagi lah. Ayah saya pernah cerita, pernah jumpa Sudirman. Kadang-kadang kalau Sudirman balik kampung dekat sini kan. Siti Zahra Jaafar merupakan antara jiran terdekat dan kenalan rapat kepada ibu Allahyarham, Hajah Romlan Dahalan. Menjadi jiran kepada keluarganya lebih 40 tahun, nenek kepada 38 orang cucu ini melihat Sudirman membesar sehingga seniman tanah air itu melanjutkan pelajaran ke Kuala Lumpur dan seterusnya menjadi penghibur seni. Datuk dia, nenek dia duduk sini. Kalau betul, mak dia ada lah. Macam kalau betul, mak dia dah kahwin, dah pindah ke sana, dia kahwin dengan betul satu ni kan. Pindah ke sana. Lalu nampak dia, masa dia kahwin adik dia tu. Dia ada buat pentas ni, buat nyanyi lah ya. Dia lagu. Lepas tu dia balik-balik lah. Kajian dia jumpa mata jalan tu ya. Dia datang ke rumah tak kajian. Dia dah besar tu. Ada kali rasanya cakap sambil-sambil jumpa gitu. Allahyarham Sudirman Haji Arsyad selamat ditubuhkan di Temerloh Pahang petang tadi. Allahyarham kembali ke Rahmatullah awal pagi ini di kediaman kakaknya di Bangsar, Kuala Lumpur. Sabtu, 22 Februari 1992 masih segar diingatan nenek yang berusia 80 tahun ini. Di saat inilah Siti Zahara sempat berkunjung ke rumah Allahyarham bagi memberikan penghormatan terakhir kepada anak seni ini. Ramai orang. Ramai orang. Datang melawat dia, wari-wari dia daripada satu pun. Semualah ada datang, kawan-kawan dia. Adalah datang dia. Tengok. Orang lepas mandi tu, orang kapan tu kan. Lepas kapan tu. Orang suruh tengok tu, saya pergilah naik. Tengok. Kecil dia orangnya, tak besar. Dia tegak orang dia. Jenazah Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad kemudiannya dibawa ke tanah perkuburan Islam Kampung Cengal untuk disemadikan. Di sinilah bersemadinya Allahyarham Sudirman Haji Arsyad pada 22 Februari 1992. Dan genap 22 tahun pemergian Allahyarham, kesannya cukup mendalam kepada peminat industri seni muzik tempatan dan pusaranya berada dalam keadaan yang baik. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Siaran MHI 22 Februari 2012 pernah memaparkan mengenai kediaman Allahyarham yang terabai dan dipenuhi semak samun serta hutan belukar. Dengan nilai sentimental dan memori yang terkandung di sebalik tapak rumah ini, adalah wajar untuk ia dibangunkan kembali agar menjadi rujukan untuk generasi muda dan akan datang menghayati perjalanan hidup seorang seniman yang meninggalkan legasi besar dalam industri seni muzik tempatan itu.